dengan saya Adi di Adi Wijoyo Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Ya, kali ini kita akan trip ke arah Bandung ya. Kita akan coba ngecamp di Sari Ater ya, dekat Lembang. Sebetulnya itu maksudnya Subang ya, tapi arahnya ke dekat Lembang. Kita akan ngecamp di Pine Forestnya ya, bukan yang di Riverside. Riverside nggak pernah bisa dapet ya. Kita ditawarkan bulan depan untuk Riverside, terlalu lama ya. Bulan April malah Riverside tuh udah di booking habis gitu ya. Dan lagi sekarang lagi keadaan hujan ya, ngerinya banjir dekat sungai ya. Kita dapet di Pine Forestnya sih ya, deket juga sih ke kalinya, nggak jauh juga, 100 meter ya. Kita pernah coba dulu, sempat mau ke sana tapi nggak booking, nggak dapet ya. Akhirnya kita nggak kesana-sana sampai akhirnya kita coba booking ya, walaupun kabarnya baru datang tuh 3 hari ya, jadi agak ribet juga bookingnya karena kita udah kirim pesan, dialihkan lagi ke nomor lain dengan nomor bisnis, dialihkan lagi. Ya, jadi itu butuh waktu sekitar 3 hari kita baru dapat konfirmasi gitu dari nomor yang diberikan. Ya alhamdulillah sekarang kita udah bisa jajal ke sana. Kita ingin tahu ya, kenapa orang sangat ingin ke sana gitu. Banyak sekali orang yang mau ke sana ya, bookingan sampai panjang. Ya kita lihat aja ceritanya nanti di cerita-cerita selanjutnya. Oke, kita ikuti lagi. Ya, jam 4:41 kita baru pasang tendanya, selesai semua. Ya, kali ini kita tambahin playset, 2 playset. Selesai, tinggal siap-siap nih, kayaknya mau hujan ya di sini. Ya, malah bah, emang lagi musim hujan. Kerja keras ya. Ya, hujan aja baru aja selesai. Ya, untung kita pasang playset ya. Jadi kita masih bisa aktivitas selama hujan. Ya, inilah penampakan sekitarnya. Aku mau nyalain nih. Ya. Semua dicampur ya. Ya, ini adalah masakan pertama kita di Sari Ater ini. Ya, malum habis hujan, jadi segalanya serba becek. Ya, kita di Sari Ater. Lokasinya di Pine Forest ya. Ini Pine Forest area. Tepatnya di Pine Forest 2 ya. Pine Forest 2. Namanya Campervan Park. Papa, foto aku tapi Papa video Pak. Oh, iya. Gitu. Ayo Pak. Gimana Rachel tempatnya sekarang? Habis hujan. Iya. Dan becek-becek gini di jalanan. Oh gitu. Enak gak jadinya? Enak. Enak ya. Kamu suka basah-basahan ya? Iya. Ini toiletnya. Dan ini lokasi kampung kita. Iya, kalingan mobil ya. Dibilangin dah tadi. Sudah mulai berasap, baunya juga sudah kemana-mana. Aduh, makan siang terlewati, diganjel cilok. Sekarang saatnya kita makan habis-habisan. Ya, kita udah siap-siap mau makan dulu. Ya, udah jadi makanannya. Mendingan kita isi perut dulu, biar aman. Sentosa. situ tuh. Ya. Makasih banget. Nah, itu punya jadi itu dimakan betul. Sekarang udah jam 6. Hujan turun lagi ya. Sepertinya malam ini akan menjadi malam hujan-hujanan ya. Ya, lampu-lampu tenda udah mulai nyala semuanya. Ya. Rata-rata semua dalam tenda. Kita juga rencana di sini udah kita mau aktivitas dalam tenda aja. Ya, karena hujan aktivitas semua pindah ke dalam tenda. Kita bikin teh dulu untuk menghangatkan tubuh. Ya, hidung saya mulai meler-meler nih. Karena tadi di luar hujan terus. Halo guys, kembali sama aku. Nama saya Rezon. Sekarang di sini lagi hujan. Mama lagi di tenda, kakak lagi di tenda. Kamu masih kan di tenda? Banyak orang yang di tenda guys, gara-gara ini hujan. Tapi di sini kayak kemarin lagi hujan. Ya, udah makan, ayo Kak, makan Kak. Sampai malam ini masih hujan ya. Jadi suasananya sepi. Tapi masih sambil dua orang sih, lalu lalang. Jam 5.30 sekarang pagi, suasananya ya 5.30 sekarang. Hai, ya beginilah suasana pagi di sini ya. Sekarang mungkin sekitar udah jam 6 ya. Suasananya pagi ini terasa ya dingin karena hujan semalam ya, sampai sekitar jam 11 kalau nggak salah ya. Dari jam 4 sore hujan sampai jam 6. Jam 6 berhenti sebentar, lalu lanjut lagi sampai jam 11. Akhirnya kita hanya bisa di tenda dan sedikit sekali bisa mengambil keadaan di luar ya, karena memang cuacanya nggak memungkinkan. Sebelum jam 11 itu cerah ya, semuanya saya lihat beberapa titik sudah ada yang bikin api unggun, tapi karena posisinya kita udah mau tidur, akhirnya udah kita putuskan untuk tidur ya. Saya pikir pagi-pagi aja kita mau cari spot suasananya biar lebih terlihat lagi. Ya di sini suasananya ya, luas ya tempatnya ya. Kita bisa lihat ya. Ini masih belum terisi untuk campervan-nya. Memang lokasi ini untuk lokasi campervan ya. Dan untuk lokasi yang lain itu ada di Pine Hill sebelah sana itu. Ya. Di Pine Hill itu lebih luas lagi, cuma tidak ada pohonnya. Artinya tidak ada pohon dekat-dekat tenda ya. Jadi kemungkinan kalau siang akan panas di sana ya gitu. Jadi kami pilih di Pine Forest ini ya, karena masih banyak pohon-pohon besar ya di beberapa ya seperti ini nih. Jadi ini adalah jalur masuknya mobil ya, kita bisa parkir di sana seperti yang terlihat tadi di beberapa spot yang saya ambil ya. Di setiap titiknya udah disediain listrik sama air ya, dan jadi tidak jauh kita untuk mengambil air ya. Sudah siap banget untuk campervan. Wajib menjaga prokes. Di mana-mana banyak spanduknya ya, bagus. Tunjuk arahnya. Sananya orang sibuk dengan berbagai kesibukan, sudah ada yang kemas-kemas juga. Cuci di belakang tenda ya, enak ya. Lokasi semacam office lah ya, petugas-petugasnya pada ngumpul di sini. Kayu bakar berapa sih, Pak? 20.000 periket ini ya. Saya pas kemarin semalam lihat, oh di sini ada jualnya. Cuma masih hujan. Akhirnya ya udah jam 11 berhenti, saya udah malas ngantuk kan. Kejar pagi ya deh, suasana pagi deh. Ini adalah lokasi kantin ya, dimana kita bisa ambil makanan gratis dari kupon. Ya kita bayar itu udah termasuk makanan, ada berapa jenis gitu ya, dengan kupon, dan juga kita dapat kayu bakar, bisa ditukar kayu bakar juga. Cuman semalam karena hujan saya nggak sempat tukar. Pagi ini nggak tahu deh. Saya cuma mau lihat-lihat aja sekitar sini. Ini adalah lokasi Pine Hill-nya ya, jadi lapangan. Pinggir-pinggirnya baru ada pohon ya. Kalau di sini kita bebas ya, nggak perlu booking dulu ya, karena luas tempatnya. Boleh di mana aja, tidak ada patokan-patokan lagi. beda dengan di forest, Pine Forest. Dan itu adalah WC-nya. Ini mungkin disebut bukitnya ya. Kalau jauh mirip gunung ya. Ini adalah bukitnya. Udah makan? Ya, lagi makan. Iya dong. Tempat makannya nih mewah sekali. Mama sibuk siapan untuk makan pagi. Mama. Ya. Boleh. Ya, boleh. Inilah kekurangan kita, tidak pernah menghitung berapa lama sudah direbus. Sepertinya sih sudah matang ya. Sedikit lagi deh. Oke. Kita ada di tempat 51. Rezal, how do you feel? Lagi naik kuda, senang. Is it? Wih, enak nggak? Enak. Papa dompet pak. Papa. Capek. Naik aja. Enggak capek sih, seru. Kakak mau foto di atas kuda? Enggak. Bayar 5.000 kan? sini itu kita sudah harus bongkar tenda dan meninggalkan tempat jam 12 ya. Jadi jangan sampai lewat, nanti dicas lagi. Nah, kita udah bongkar tenda, udah semua rapi, sudah nggak ada sampah lagi, alhamdulillah bersih. Oh ya, satu lagi tuh playset belum ditunggu. Iya. Ya udah ya, kayaknya cukup keseruan kita hari ini di Sari Ater ya campground. Kalau menurut saya kekurangannya kalau di musim hujan ini ya baik becek aja ya, lihat becek ya. Ya. Dan kalau menurut saya udaranya kalau udah siang nggak dingin gitu, jadi nggak sejuk, nggak ya. Mulai panas, nggak terlalu nyaman gitu. Jadi kalau untuk pagi malam sih oke ya Mai. Tapi overall kalau untuk keluarga ini tempatnya luas, banyak fasilitas untuk anak-anak ya. Tempat wisata. Cocok lah, oke lah, bagus gitu, ya. Dan seharusnya ya masih banyak sih. Kalau mau seru lagi kita bisa main tabing ya, water tabing. Bisa ada juga arung jeram, ada juga kolam renang, balon udara. Balon udara juga ada guys ya. Naik kuda. Atau bisa berkuda gitu. Banyak sih yang di sini yang bisa dilakukan ya untuk keluarga ya. Jadi cocok lah kalau kita ingin bawa keluarga kemari. Oke, ya sampai di sini dulu video ini ya. Semoga kalian sehat-sehat aja. Kita semua juga sehat-sehat aja ya. Dengan camping ya kita mempererat bond di keluarga kita ya, menjaga disiplin, olahraga, dan juga ya kita bersenang-senang ya daripada di Jakarta. Iya nggak Rachel? Iya. Iya, enak gak di sini? Iya. Enak iya ya. Enak gak? Enak. Kamu naik apa tadi? Naik kuda. Naik kuda enak kan naik kuda? Bau kuda nggak? Enggak ya, kudanya nggak bau ya, udah mandi ya. Kudanya dimandiin. Ya udah ya, sampai jumpa lagi di video-video mendatangnya ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.